Welcome back again with me di Pauzan. Okay guys, ini vlog yang pertama ya. Vlog pertama aku. Jadi kali ini aku nge-vlog mau nonton turnamen Mobile Legends guys. Turnamen Mobile Legends di mall. Jadi ini aku udah sampai di mallnya. Ini barang teman aku. Si kaleng-kaleng. Si kaleng-kaleng. Oke, sekarang kita mau ke tempat turnamennya guys. Ini mall di Pekanbaru ya, daerah Pekanbaru. Namanya Living World guys, namanya Living World. Jadi aku mau nonton turnamen Mobile Legend. Maaf kalau vlognya jelek, ini pakai kamera HP yang masih jelek, belum ada kamera ini ya. Oke, kita langsung aja ke tempat ininya ya guys ya, venue-nya. Ada pohon Natal. Ban sushi. Hah? Mallnya termasuk baru. Baru ada di Pekanbaru ya, baru didirikan bulan Mei kemarin guys. Nah itu suaranya udah filter. Ya, ini dia guys. Kita udah sampai ya. Rame banget. Itu dia guys. Kita ke depan aja. Turnamen ini diadakan oleh Dunia Games. Dunia Games. Tahu juga di mana. Sayangnya aku nggak ikut turnamennya guys, nggak ikut turnamennya. Mana? Mana? Nggak diajak juga ya, sama squad sendiri nggak diajak guys, dicampakkan aku guys. Kasian banget guys. Mereka ikut tapi aku nggak ikut, nggak diajak. Kita main orang apa? Sama Lisa sama Lisa. Kadang aku bilang dia pasti ke sini, pasti ke ini. Ini ada tim Mobile Legend juga. Tim apa ini namanya? Gak tahu namanya. Nama orangnya itu Razor. B-Box. Ini ada tim juga Levi. Left gak bukan. Nama timnya apa gak tahu. Ada temen aku yang main, teman squad aku, tapi nggak tahu dia mainnya kapan, mungkin udah main kali ya, nggak tahu juga ya guys ya. Sini juga ada Magu Rame Udon, Britok juga, ada Rice Ball juga guys, Jeko ya. Ini yang lagi main aku nggak tahu tim apa. Lagi disiap-siapin itu pertandingan selanjutnya ya. Pertandingan selanjutnya. Oh, ya udah. Temanku ngajak ke atas, guys. Kita ke atas dulu. Ke atas dulu. Ke atas aja kita. Oh, ya udah, yuk. Oke, kita keliling aja bentar, guys. Keliling di lantai ini aja. Keliling. Ini ada optik lawai, ada optik lawai. Ada Luna Dori, ini gak tau apa Luna Dori ya. Langsung. Sana ada eskalator, buat naik juga. Ini mas
masih kosong, belum ada isinya. Jadi ini banyak, masih banyak yang kosong, no, isinya belum ada. Soalnya mallnya juga baru dibangun bulan Mei kemarin ya, bulan Mei kemarin tahun ini. Tadi masih banyak yang belum terisi. No, masih kosong, masih kosong. Gak ada isinya juga. Ada Wonderland di sana, street art, tempat foto. Nah ini lagi-lagi buat jam ya, jam tangan ya. Tadi juga ada. Jam tangan banyak banget dijual di sini. Ini sih ada jam tangan. Terus ada toko sepatu juga, Skechers ya di sana. Ya lagi-lagi jam tangan, dan di sana ada lantai atas juga. Kita coba ke atas ya. Kita ke atas guys. Kita lihat apa aja yang ada di atas. Ini apa aja? Nggak bawa ini ya, pemegangnya itu apa namanya, tongsis ya, tongsisnya nggak ada, nggak punya. Jadi kita jangan pakai tangan doang nih, tangan doang. Ini kita lihat ada playlist di sebelah juga ada sport station buat beli sepatu ya, biasa sepatu gitu, olahraga, tempat-tempat olahraga. Ini ada jual tas baju, tas tago masih kosong ya, opening soon. Masih banyak yang kosong. Ada es di sebelah juga, Gabino. Dan di lantai paling atas itu ada ini guys, ada bioskop cinema sama tempat game center. Ya seperti inilah guys, kira-kira mallnya, gambaran mallnya, mall di timurnya. Max Mobile Legendsnya belum dimulai juga. Main banget ya, gak bisa ikut. Benernya agak sedikit kesel sih ya, aku gak bisa ikut soalnya aku gak diajak, ini karena akunya tuh kali ya. Gak diajak sama temanku, padahal mereka dua orang temanku itu ikut. Gak ikut turnamen ya, tapi aku gak diajak. Nah asik ya, gak apa-apa ya segala. Biarin aja ya guys. Ini ada kawan lama, ini jualan apa ya, perabotan buat material-material bersih-bersih gitu, ada kayak apa sih namanya itu, lupa aku, bersih lantai itu loh, apa namanya, gak enak menemukan. Jadi kita turun lagi aja ya, buat teman-teman aku. Kita turun lagi aja. Ini juga ada acara tuh di bawah, ada acara band kayaknya ya, ada acara band. Ini ada main song. Nah ini ada, wah iya ada festival band, ada festival band di bawah. Dapur musik in concert. Kita balik aja lagi ke tempat teman aku yang tadi. Oke guys, ya segitu aja ya di video vlog kali ini. Aku bakal usahain nge-vlog untuk video-video selanjutnya ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan gitu, aku bakal vlogin. Oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe.